Selamat datang di Entertainment Vote. Kabar kali ini datang dari Abdul Rozak, ayah Ayu Ting Ting. Dulu diisukan hamil duluan dengan Inji, kini Abdul Rozak sangat sedih soal Ayu Ting Ting berani mesra dengan Adit. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Kehidupan pribadi pedangdut Ayu Ting Ting memang tak pernah luput dari sorotan. Tak terkecuali soal kehidupan asmaranya. Saat ini ia dikabarkan tengah deka dengan seorang pria bernama Adit Jayusman. Setelah 6 tahun besarkan anak seorang diri, Ayu akhirnya akan segera mengakhiri masa jandanya. Sempat bungkam, Ayu akhirnya mau go public dengan kekasih barunya itu. Bahkan, kedua belah pihak keluarga pun sudah saling dekat. Sosok Adit Jayusman merupakan pria yang diidamkan orang tua Ayu untuk jadi menantu. Meski demikian, hati sang ayah, Abdul Rozak, tengah dilanda kegusaran. Ia takut akan ada badai yang datang di tengah kebahagiaan putri sulungnya. Pasalnya, warganet selalu saja menghujat apapun yang dilakukan Ayu Ting Ting. Bukan hal aneh lagi jika Ayu memang memiliki banyak haters lantaran sempat disebut pelakor dalam rumah tangga Raffi dan Nagita. Unek nol unek itu ia ungkapkan langsung dalam kanal YouTube Surya Citra Televisi, SCTV, pada Minggu, tanggal 8 November tahun 2020. Saat ditanya kapan pernikahan itu dilangsungkan, ia malah bungkam seribu bahasa. Namun, Abdul Rozak bahwa keduanya sudah melangsungkan lamaran. Diketahui sebelumnya Ayu Ting Ting pernah menikah dengan Enji Baskoro. Sempat berhembus kabar bahwa Ayu menikahi Enji lamaran sudah hamil duluan. Namun sayang, pernikahan itu hanya berjalan 20 hari saja. Kabarnya Ayu memilih pergi dari rumah sang suami lantaran keinginannya untuk menggelar resepsi mewah tak dituruti. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini, terima kasih. Senyumin dong aja. Doain aja yang terbaik ya. Doain aja. Tapi ngapain itu bisa kayak gitu, Mbak? Doain aja yang terbaik. Mbak mau tanya saya apa juga saya jawab kayak gitu. Doain aja yang terbaik. Tapi ngomong kayak gitu. Awas, awas, awas. Ngomong kayak gitu bener apa enggak, Kak? Doain aja yang terbaik. Yuk, kemarin yang ketemu keluarga gimana, Teh? Apa? Krisna, kamu ketemu keluarga kamu, Kris? Ketemu kemarin aku, alhamdulillah. Keluarga siapa? Keluarga aku. Jadi bercandain kayak gitu, tanggapan Teh Ayu kayak gimana sih, Teh? Apa mungkin bercanda beneran atau gimana, Pak? Biasa. Kaget gak sih, Teh, kemarin diselutupin kayak gitu, Teh? Lagi lagi, lagi. Sudah biasa. Awas tangga, awas tangga. Bener apa bercanda doang? Apa ya, Kris? Bercanda apa beneran? Apa sih, Kris? Nah, itu dia. Ya, emang lagi yang jalan, kira-kira ya? Jalan bercanda, ya? Kak. Orang bercanda kok kalian bawa serius. Tapi berarti tahun depan di Februari. Orang serius kok kalian bawa bercanda. Gimana sih? Berarti tahun depan itu. Doain aja, Mbak.